Ini merinding. Hingga sajian gak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Aji Jis. Ya, sekarang saya berada di Provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, sini dekat tempat minggu itu dia ada makam utama. Kaget dengan kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis Jis. Ah, men. Ah. Sekarang jam 6 kurang. Bentar lagi maghrib. Aduh, ayo men. Ah. Jadi kali ini kita datang ke suatu tempat. Kalian pasti ingat dengan satu keluarga yang tinggal di bawah lembah, di bawah jurang. Sebentar, men. Aduh, gila jalannya naik turun, ay. Tapi nggak mematahkan semangat saya untuk bikin video di sini. Jadi tujuan saya ke sini pertama pengen tahu situasi malam seperti apa di sini. Terus di sini tuh ada sebuah pantangan, teman-teman. Jadi katanya dilarang untuk nyuci. Jadi kalau nyuci kan biasa pakai mesin ya, atau disikat, ini digebuk-gebuk, katanya nggak boleh. Nah, ini kita akan coba untuk, ya penasaran sih ya. Nanti kita bakal mandi di air yang katanya ada ular yang besar. Tapi bukan ular beneran, jadi kayak ular jari-jari gitu ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan waktu kita ini udah mau maghrib, bentar lagi azan. Ini sendakala. Tadi udah sempat izin juga ya. Yuk, come on. Wah, tuh udah maghrib, men. Nanti kita sholat di sana. Setelah sholat, nanti kita mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, teman-teman. Kalau misalkan apa saya terengah-engah dikarenakan dari tadi tuh naik turun. Kayak gini nih tracknya nih. Dan waktu udah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini tracknya nih, bener dong. Oke deh, nanti kita onin lagi misalkan udah selesai sholat maghrib di sini ya. Nanti kita mandi, kita uji nyali di dalam air, katanya sih ada ular jari-jarian. Mau lagi ya. Nah, ini udah sama Amir. Amir, kumaha damang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Punten sebelumnya ya, jadi aku teh datang ke sini teh karena rasa penasaran sih ya sebenarnya. Dan aku ke sini tujuannya pengen, tadinya pengen ketemu Bapak, cuman Bapak lagi ada acara ya. Betul. Jadi aku nanti mau izin sama nih, aku mau mandi di ini di empang tuh di Balong. Iya. Jadi aku penasaran sih gini, katakan dulu Bapak sempet nyuci ya malam-malam ya. Iya, yang itu. Oh, yang ada suara apa tuh, kata ada yang mandi ya? Iya, yang mandi ngikutin lah gitu. Ada ngikutin, yang ngikutin ngegebugan ini ya. Nah, jadi rencananya tuh aku nanti malam mau ini, mau nyuci juga gitu, mau mandi di situ, ah. Langgar pantangan gitu. Nah, iya, mau melanggar pantangan. Nanti kamera aku masukin ke dalam air. Oh gitu. Jadi kata Bapak kan dulu sempat ngelihat kayak ada bayangan ular gede banget tuh di sebelah empang ya. Betul. Nah, nanti aku mau ke sana gitu. Siap. Paling aku minta izin sama ayah ke sana ya. Enggak. Jadi Amir gimana sekarang nih? Mau pulang apa mau ini? Pulang kayaknya. Berarti ama pulang nih ya? Pulang. Oke, paling aku minta izin ya, ayah. Siap. Makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Punten nih, ayah. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman, kita udah diizin sama Amir. Jadi Amir ini anak pertama, atau pertama ya, ayah? Iya, anak pertama dari Ampud. Nah, sekarang kita otw ke sana. Punten nih, ayah. Siap. Saya tinggal, nggak apa-apa ya? Siap, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum, A. Nah, teman-teman, kita udah dapat izin dari Kak Amir. Aduh, men. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah sendakala nih. Sendakala kita di rumah Pampud. Kalian mungkin bingung, Bang, yang baru nonton ya, Bang, Pampud siapa? Kan bisa scroll ke bawah itu ada sampul tuh, ada bocil ya yang tinggal di lembah. Nah, itu satu keluarga yang tinggal di bawah jurang, teman-teman. Udah puluhan tahun.
Pamput bersama istrinya di sini, terus mereka memiliki 7 orang putra. Namun setelah besar mereka untuk putranya khusus dan istrinya pindah ke kampung. Karena di sini udah men, gak mungkin kalau misalkan terus di sini ya. Kalian bisa lihat aja spotnya seperti ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum. Nah, jadi maghrib kayak gini nih. Beda, oi. Hawanya beda banget. Nah, ini jadi rumahnya nih. Dulu bapak sempat nyuci di sini malam-malam dan ngedengar seseorang yang ngikutin suaranya. Suara nyuci gitu, teman-teman. Dan view-nya nih bisa dilihat tuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, nanti kita bakal mandi di sini nih. Kita bakal uji nyali di sini. Kita uji nyali di air, di dalam air. Nah, bapak nyuci di sini nih. Ada yang ngikutin di sebelah situ tuh. Dan dulu bapak sempat ngelihat ular berukuran besar. Dia masuk ke empang ini nih. Ini rumahnya. 2 lantai gitu sih ya. Jadi kayak rumah-rumah tradisional, teman-teman. Ini ada ban juga, nanti kita pakai. Udah mulai gelap ya. Nanti kita keluarkan senter pelataran setelah salat maghrib. Ini jadi jalan akses nih, akses antar perkampungan. Cuman di sini sering ada tragedi mobil rem blong, kecelakaan di sini. Ini sorry ya, aduh senter seperti ini, nanti kita keluarin deh. Oke, nanti kita lanjutin setelah sholat maghrib. Kita sholat maghrib dulu dan setelah itu kita bakal coba uji nyali di dalam air ya. Ya, sambil menunggu agak malaman dikit. Nah, kita sholat di sini. Ini udah izin ya, udah izin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita ketemu lagi. Wow. Alhamdulillah, ini udah sholat maghrib. Jadi ini saya jelasin sebentar ya. Mungkin kalian agak bingung. Misalkan bingung, jadi bisa scroll ke bawah. 3 atau 4 hari yang lalu saya pernah bikin video di sini. Ini adalah rumah di bawah jurang, di mana satu keluarga tinggal di sini. Hanya saja setelah anaknya beranjak besar, karena ada 7 putra ya teman-teman. Jadi ibu sama bapak tuh punya 7 putra, dan setelah besar mereka pindah ke kampung dan tinggal di sini bapak. Kebetulan kita nggak bisa ketemu dikarenakan bapak lagi ada acara. Alhamdulillah diizinin sih, pas banget sih ya. Jadi momennya sendiri sekarang kita bakal coba untuk melawan rasa penasaran kita. Jadi di sini tuh gini teman-teman, di sini tuh gak boleh nyuci setelah maghrib sampai malam. Jadi gak boleh intinya malam-malam gak boleh nyuci, dan bahkan katanya nyucinya gak boleh di gebuk-gebuk tuh, kayak misalkan kalau zaman dulu kan tahu sendiri ya, di gebuk-gebuk ke batu tuh. Nah, ini nggak boleh di sini. Terusnya tuh nih di depan kita ya, ini ada kolam atau empang nih. Di sini ada empang. Nah, jadi empang ini tuh bapak sempat ngelihat sosok ular tuh gede banget nih. Senternya kayaknya kita harus ganti deh yang lebih terang. Nah, ini kita jelasin dulu ya. Nah, di sini nih teman-teman, jadi Bapak Amput pernah ngeliat bayangan ular itu besar banget, sebesar batang pohon kelapa nih. Jadi kayak masuk ke sini dan ke empang.
Makanya nih ini pertama kalinya kita bakal mandi di sini. Ini tuh saya tuh lihat tuh. Kenapa saya nggak pasang untuk malam-malam teman-teman, dikarenakan cuaca sekali kurang kondusif, Majalengka sekarang lagi diguyur hujan. Jadi sebisa mungkin kita nggak sampai kejebak hujan di sini ya. Ini masih sendakala, setelah maghrib kita coba untuk mandi di sini. Wih, kenaon. Jadi warga sini udah hafal dengan hutan ini, bahwasannya memang hutan ini terkenal angker. Apalagi daerah sini nih. Dan ini atasnya sering banget terjadi kayak remblong, akhirnya kecelakaan dan masuk jurang nih teman-teman, kayak motor, mobil pada tahun 2000-an. Dan beberapa pekan kebelakang kan mungkin pernah lihat di TikTok, itu viral di TikTok. Pernah ada di Majalengka seorang perempuan melamar jadi pegawai Bawaslu, jadi kayak pengawas gitulah untuk pemilihan. Dan ternyata perempuan itu udah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan ternyata lokasinya nggak jauh dari sini teman-teman. Gokil kan? Dan ini nih di atas sini nih. Nah, di atas sini sempat ada jenazah dikuburkan terpisah. Nah, di sini nih. Makanya di sini dibilang angker. Vibesnya seperti ini teman-teman. Kalau malam. Ini rumahnya nih. Rumah dua lantai milik Pamput. Nih dua lantai gini. Ini peralatan dari semua udah stay di sini, udah bawa anduk, sabun dan lainnya karena memang niat banget buat mandi di sini. Nah, di sini nih katanya ada ular berukuran besar, teman-teman. Ada ular ukuran besar di sini. Tapi bukan ular beneran, tapi ular jadian dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada suara dong di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis nih. Oke deh guys, nanti keburu hujan. Oke. Kayaknya kita copot dulu. Ah, ini udah fix semuanya, udah kita senter nanti buat di bawah air. Lighting buat di bawah air. Nanti kita bakal coba untuk CCTV juga ya. Dalam kegelapan seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nanti kita onin lagi misalkan semuanya udah ready, karena harus dipasang dulu nih waterproofnya. Jadi gini teman-teman, pantangannya di sini nggak boleh nyuci malam-malam. Jadi kita bakal coba nyuci di sini. Benar nggak sih kalau misalkan kita nyuci malam-malam bakal ada sesuatu hal yang menjengkelkan? Ini rasa penasaran, bisa nggak sih? Apa benar gitu? Katanya tuh nggak boleh dikebu-kebu kalau nyuci di sini. Coba. Kedengarkan suara motor di atas. Karena ini masalah di bawah juga teman-teman.
Kita bakal bawa nyebur kameranya, sensornya. Sudah. Salam, oi. Kelihatan nggak ya ke bawah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngegerem dong. Jadi kalau nggak ada story mah nggak bakal mindset, nggak bakal ganggu, tapi kalau udah story gini agak sedikit mikir sih teman-teman. Nggak tahu hasil video kayak gimana. Nanti kita coba ke CCTV ya. Thank you.
kita nggak tahu mau ke sana tuh takutnya dalam atau gimana, soalnya belum pernah survei ini masalahnya nih. Kita gunakan CCTV aja ya, kita matiin semua cahaya terus kita jalan. Asli merinding parah sini. Takutnya ada ular beneran dong. Asli men. Kita coba lagi deh. Ya, ini udah dingin banget tuh. Dingin banget. Aku juga mau habis kayaknya. Aduh, siang lagi. Ah tadi aku kan di sini sendiri aja mandi itu. Ini mah nggak tahu mungkin akunya yang salah dengar atau gimana. Kayak ada yang ngaung sebelah sini ya. Nih, gitu. Ada yang ngaung. Pas lagi pertama nyebur ya, pertama nyebur masuk, pas keluar dari air tuh kayak ada yang ngaung gitu sebelah sini nih. Makanya aku senterin. Tapi nampak nggak? Kedengar suaranya sih, jelas banget. Rekam jelas nggak, insya Allah. Kalau misalkan kerekam, holami ya. Soalnya ini kan mungkin karena akunya udah kedokin sama ceritaan bapak tuh, jadi kepikiran terus. Takutnya tuh di sini tuh ada ular yang gede yang kita bapak. Makanya aku tuh nggak ke sebelah sana, tuh ke sebelah saya ujung. Bising aja ngagintak sukuna. Kali ku lele.
Nah, kutip mumpung ada si Ayah, ya. Mumpung ada si Ayah, makasih udah diizinin tadi ya. Dari maghrib sampai sekarang jam 8 jam 9-an, aku makasih banyak loh udah disesuaikan ke sini juga. Nah, cuman aku mau nanya sama Ayah waktu ada tragedi mobil yang ya. Sampai ke jurang itu sering gak kayak gitu? Sering yang pribadi juga yang saya lihat tuh yang ngangkut pasir tuh kan di atas kan yang ngambil pasir galian tuh sama batu itu remblong biasanya masuk pas pintu masuk ke arah masuk sini. Ke sini ya ke hutan ini ya kan ada belokan yang agak yang tajam terus di bawahnya juga jurang gitu kan masuk mobil ke situ mobil apa namanya itu kayak truk gitu truk terus apa yang bawa salon apa sound system sistem malam-malam biasa jam sekitar jam 1 jam 2 lah yang subuh yang masuk tapi ada yang meninggal itu kalau sampai meninggal nggak ada cuman ya paling luka-luka gitu doang sih nggak tahu sih ya mana ya memang satu medan juga agak curam ya kalau faktor ini ya memikis ya memang disebut angker sih di sini ya iya apalagi tanjakan itu yang tanjakan soalnya dari dulu juga itu memang udah terkenal angker sebelah sini ya betul. Nah aku mau nanya lagi nih tentang perempuan nih mungkin dengar lah ya apalagi tuh ibaratnya aparat desa lah pernah dengar yang lagi viral itu yang katanya ada perempuan terus ngelamar jadi pegawai atau kerja bawaslu itu atau itu yang ternyata dia udah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu oh ya kebetulan ya sempat ramai juga gitu berarti saya juga tahu gitu kan ya aku lihat di TikTok kan aku lihat di TikTok ya sih memang berita-berita apa namanya yang sekarang bilang memang ini sempat dengar juga memang nggak jauh sih dari kalau, sini desanya juga di sebelahan tetanggaan desa juga yang apa tempat pendaftarannya terus orangnya juga gitu memang gimana kejadiannya tuh kalau nggak salah itu malam Jumat kalau saya itu malam Jumat maghrib habis maghrib gitu ada yang lamar ke apa Bawaslu kalau nggak salah ya terus Bawaslu. Katanya gitu apa namanya datang si perempuan itu mau lamar mau jadi pengawas katanya gitu akhirnya udah sih dipersilakan sama yang jaga di Bawaslu itu suruh apa dikasih pulpen sama buku buat ini lembar pendaftaran ya gitu ya akhirnya banyak ngobrol ditulis lah sama dia dipotok lah sama si Bawaslu itu buat apa dokumentasi ke grupnya mungkin gitu kan ada yang daftar nih akhirnya selesai mungkin nggak tahu nih ceritanya ya dengar pulang dulu atau gimana terus rame katanya si dipotok itu orangnya nggak ada cuman pulpen sama buku aja pulpennya berdiri kayak tapi saya sempat lihat foto itu sempat memang di share gitu juga. Ya di ini rame juga ya tadi di TikTok sama apa namanya media-media berita online Instagram gitu. Juga ya rame sih iya memang itu orangnya itu katanya 20 tahun udah meninggalnya itu 20 tahun lah si orang yang daftarnya itu perempuan itu ya kan udah dikonfirmasi langsung kan sama pihak terkaitnya yang Bawaslu itu laporan ke desa setempat yang betul gak orang yang namanya ini warga sana gitu tapi ya betul benar udah meninggal dia udah meninggal 20 tahun katanya gitu gokil sih terus yang kata yang pernah ada orang dikuburin terpisah itu di atas sebelah mana yang kata si itu yang memang itu sempat viral juga itu lama lah mungkin saya juga waktu kecil sih kecil kejadian malam kata orang tua saya mah sempat masuk berita booster itu yang di CTP katanya oh masuk berita gitu ya soalnya kejadian besar sih katanya sampai ya memang nggak tahu sih kejadian cuman dengar gitu di kuburinnya tuh di pas mau nanjak sini tuh tanjakan di apa katanya kepalanya di sinilah kakinya di sana gitu kayak dimutilasi gitu deh dipisah-pisah gitu ya soalnya orang sakti katanya yang itu yang meninggalnya tuh itu orang sakti wah gila serem banget pantas aja dari tadi muringkak jujur ya aku tuh nggak mau kesana tuh takutnya ada ular soalnya
kata bapak tuh ada ular yang segede gaban tuh di sekitaran sini, makanya lu mikir-mikir lagi euy buat ke ujung sana teh. Tapi aman sih insyaallah kalau berenang. Oke, teman-teman, sepertinya kayaknya kita mau lanjut lagi deh. Sekalian ganti baju, udah basah banget, udah basah kuyup. Makanya ke sini datang. Aku mau ucapin terima kasih buat Amir, terus salam buat bapak lagi ya, misalkan aku belum sempat ketemu, ya nanti next kapan-kapan main lagi lah ya. Siap. Nah, kita teman-teman mau lanjut ngopi lagi, yang pada intinya banyak-banyak bersyukur ya, semua pastilah semua orang gak ada yang sempurna, dan untuk kisahan kan bebas mengambil seperti apa, cuman kembali lagi ke diri kalian, kalian komentar yang baik bakal balik lagi ke yang baik, cuman kalau misalkan negatif pasti balik lagi. Ya, semua perbuatan ya. Betul. Nah, kita teman-teman sepertinya kita mau santai lagi. Kata bapak katanya apa tuh? Ngeliwat. Wah, kata bapak mau ngeliwat. Sini. Tuh, gitu. Ngeliwat. Jangan apa? Ya kita main lagi. Gitu. Ya, nanti kita main lagi teman-teman, mau ngeliwat sama Bapak Emput. Alhamdulillah udah kayak keluarga. Oke deh ya, karena ini udah malam juga, kita mau lanjut buat ngopi-ngopi. Terima kasih udah nonton video dan bergabung. Saya Mendel Gocer, like, share, komen, dan subscribe channel ini biar makin semangat lagi di sini. Saya Ajis Nur Rahman dan Amir. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.